Assalamualaikum Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Bagaimana kabar hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Dan kali ini kita akan mereview rumah milenial dengan desain modern minimalis yang lokasinya berada di kawasan pusat kota Bandung masa depan. Pada saat video ini dibuat, sedang ada promo program KPR Bank tanpa DP alias DP sama dengan 0. Namun sebelumnya, like dan subscribe channel Big Realty, referensi properti Bandung. Selamat datang di The Royal, Bandung Inten Indah. Lokasi ini berada di kawasan Gede Bage, di mana kedepannya pusat kota Bandung akan dipindahkan ke sini. Keunggulan lokasi ini antara lain adalah dekat ke Masjid Terapung atau Masjid Raya Al-Jabar, dekat ke kawasan Summarecon dan Summarecon Mall, 5 menit ke pintu tol Gede Bage, 5 menit ke Stadion Gelora Bandung Lautan Api, 6 menit ke Stasiun Kereta Cepat Tegaluar, serta beberapa menit ke fasilitas lainnya seperti perguruan tinggi ternama, rumah sakit, dan kawasan bisnis lainnya. Sementara itu, fasilitas di dalam kompleks sendiri antara lain adalah security 24 jam, masjid, komersial area, sekolah, lapangan olahraga, kolam wisata, jogging track, taman, area bermain anak, clubhouse, dan sebagainya. Baiklah Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, sekarang kita coba review rumahnya ya. Rumah ini kondisinya ready stock, siap huni. Terlihat di sini raw atau jalan kompleksnya lebar dan bagus ya. Terus ini rumahnya juga sudah dikasih bonus berupa pagar besi. Carportnya cukup lebar. Terus di sini ada taman lengkap dengan rumput dan sebatang pohon. Nah, ini fasad depan atau tampak muka rumahnya. Modern minimalis didominasi oleh warna putih mutiara. Kemudian terlihat di sini adanya tiang tunggal yang dipercantik dengan keramik bermotif kotak-kotak. Kemudian di atasnya itu ada pemanis jendela kaca kecil yang berfungsi sebagai masukan cahaya ke ruang tamu. Oke, mari kita coba masuk ke ruang tamunya. Nah, ini ruang tamunya cukup lebar dengan lantai granit ukuran 60x60. Dan ke depan sana terlihat adanya jendela kaca yang cukup lebar dengan kusen aluminium ya. Plafonnya cukup tinggi dengan aksen berupa tambahan jendela kaca untuk masuk cahaya di atas itu. Oke, nah jendela kaca di depan itu yang sebelah kanan itu jendela mati, sementara yang sebelah kiri itu jendela hidup ya, bisa dibuka dengan kusen full aluminium. Nah, sebelah sini itu ada kamar pertama yang menghadap ke depan atau menghadap ke carport. Mohon maaf, ini videonya dibuat secara dadakan ya, jadi tidak dirapi-rapihin ruangannya. Ini jendela kaca dan dua-duanya jendela hidup dengan kusen aluminium. Dan sebelah sini itu kamar tidur kedua. Kamar tidur kedua ini juga ada jendelanya ya, menghadap ke dapur. Kemudian toilet atau kamar mandinya itu berada di tengah-tengah ya, di antara dua kamar tidur. Kamar mandi ini dilengkapi dengan kloset duduk, kemudian shower. Sedangkan pintu kamar mandinya ini bagus sekali ya, karena dilengkapi dengan ventilasi udara di bawah. Kemudian di atasnya itu ada kotak-kotak berupa jendela-jendela kecil yang berfungsi sebagai cahaya, sehingga kamar mandinya tidak gelap. Sekarang kita menuju ke ruang dapur. Nah, ini dia meja dapur permanen dari beton, dilengkapi bak cuci piring dari zinc, serta kran layar angsa yang fleksibel.
untuk air bersih sumbernya dari jet pump. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, sekali lagi rumah ini adalah tipe 38/62. Artinya luas bangunannya 38 meter, luas tanahnya 62 meter. Memiliki 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, ruang tamu, dapur, carport, listrik token 1300, air bersih jet pump. Rumah ini ready stock, siap huni. Ketika video ini dibuat, sisa 3 unit rumah lagi. Cara bayar bisa KPR dibantu oleh bank yang sudah MOU dengan kami. Pada waktu video ini dibuat, sedang ada promo KPR tanpa DP alias DP sama dengan 0. Nah, berapa harga cicilannya? Serta berapa tenor atau jangka waktu kreditnya? Silahkan Bapak Ibu dan teman-teman semuanya bisa cek pada deskripsi video ini. Atau hubungi kami di nomor WhatsApp 087879 99 89 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